Sehinggalah mereka disunting oleh rakaman studio Black Head Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam channel Media Synthesis. Seperti biasalah, ya. Setiap kali saya muncul je, mesti ada topik yang hangat tentang kehidupan kita berumah tangga, iaitu tanggungjawab seorang suami kepada anak-anak dan isterinya. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Sebelum kita nak teruskan ataupun kita nak berkongsi, nak bincangkan tentang topik pada hari ini, kita imbas kembali tajuk lagu Pulang. Kalau siapa pernah dengar lagu tajuk Pulang ni, iaitu daripada grup hip hop yang diberi nama kumpulannya K-Click. Kalau kita tengok dia punya sejarahnya yang lama-lama dulu, grup ni adalah grup daripada underground, grup daripada bawah, yang mana banyaklah lagu yang dicipta oleh mereka ni. Sehinggalah grup K-Click ni disunting oleh satu studio, satu rakaman studio, Black Head Record, yang mana mereka telah dipopularkan dengan lagu Pulang. Sebelum tu mereka berkolaborasi dengan penyanyi hip hop Alif dengan tajuk lagu apa? Mimpi. Ya betul, Mimpi. Baru saya ingat Mimpi. Mimpi. Mana dah trending lah masa dulu tu. Sehinggalah mereka membuat satu kemunculan dengan lagu tajuk Pulang ni, Apa yang saya nak tekankan dalam lirik lagu tajuk Pulang ni, ini adalah satu tajuk ataupun lirik yang boleh kita fahami, yang mana dalam lirik ni ada kata-kata tersurat dan tersirat. Sebelum kita nak kupaskan lirik lagu K-Click ni, tajuk Pulang ni, sedikitlah tentang berita mereka ni. Dalam kumpulan ni ada 8 orang, tetapi yang terlibat dalam video berkenaan dengan tajuk Pulang ni hanya 3 orang saja. Yang antara salah satunya yang saya terkesima ataupun teringat dalam lirik lagu ni, maaf kalau tak cukup, buat apa ku sanggup selagi jasad menghirup, untuk keluarga ku sanggup. Itu adalah antara baris-baris lirik lagu untuk Pulang ni, untuk kita nak selarikan dengan tajuk ataupun topik kita pada hari ini, iaitu tanggungjawab seorang bapa ataupun yang bergelar suami kepada anak dan isteri. Jadi dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang bermaksud segala nafkah keluarga adalah terletak di bahu lelaki yang bergelar suami. Jadi dalam kitab Al-Quran ni, kalau dah dinyatakan kepada umat manusia, kepada kita ni sebagai seorang lelaki yang bergelar suami ni, kita kena laksanakan. Jadi mana-mana yang kat luar tu yang digelar suami ataupun lelaki, kenalah laksanakan amanah ataupun perintah yang Allah turunkan pada kita ni. Kalau tak laksana tu, faham-faham je lah. Kalau saya sebut nanti kang, takut juga. Bukan sahaja dalam kitab Al-Quran, dalam Al-Quran, malah dalam hadis pun ada. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah mengarahkan isteri kepada seorang sahabat yang bernama Hindun, untuk mengambil nafkah tanpa pengetahuan suaminya. Kerana apa? Kerana suaminya adalah seorang yang kedekut. Apa yang kita faham dalam hadis ini adalah mengatakan suami ini, kita sebagai seorang suami, janganlah kita rasa kedekut sangat, janganlah kita rasa nak menyimpan sangat harta dunia ni. Kita kena, kalau isteri minta, kita kena bagi, walaupun sikit, jangan tak bagi langsung, tu tak boleh. Baik, dalam tanggungjawab juga sebagai seorang suami ini, perkara asas ataupun tanggungjawab asas yang perlu ada dalam diri seorang suami ini adalah, yang pertama kita perlu sediakan adalah tempat tinggal, tempat tinggal kita kena sediakan. Kemudian dah ada tempat tinggal, pakaian kita kena tinggalkan. Tinggalkan pula. Okay, kita kena ada kan? Pakaian kita kena ada kan? Dah pakaian kena ada kan? Makan minum, makan minum anak-anak dan isteri ni kita kena ada kan juga. Ini perkara asas ni perlu ada pada suami. Kemudian yang keempat kita perlu ada adalah menjaga keselamatan keluarga kita daripada segala-gala musibah, bencana dan sebagainya. Kita kena jaga keselamatan mereka ni. Kemudian yang terakhir ni, yang saya nak sentuh betul-betul, belanja untuk keperluan keluarga. Belanja ni termasuk dalam tanggungjawab seorang suami. Orang kata kalau isteri minta sesuatu yang rasanya kita boleh bagi, kita bagi. Jika sekiranya dia minta sesuatu yang rasa kita tak boleh bagi, kita giling aja lah kepala itu. Macam saya jugalah lebih kurang. Kalau isteri minta sesuatu yang kita boleh bagi, kita bagi. Sehingga tidak memudaratkan kita. Macam tu. Okey, itu daripada segi tanggungjawab sebagai nafkah zahir. Daripada nafkah batin tu, faham-faham je lah.
tak payahlah saya ulaskan dalam ni. Nafkah batin ni bukan apa, dia adalah untuk meliputi segala aspek emosi, rohani dan juga seksual. Memanglah ya, nafkah batin ni perlu ada dalam setiap keluarga. Kalau tidak dibagi para suami, nafkah ini agak susah ya untuk mendapatkan satu keluarga yang bahagia. Jadi kesimpulan daripada tajuk kita pada hari ini, tanggungjawab seorang lelaki yang bergelar bapa, suami dan sebagainya pada isteri dan anak-anak adalah wajib. Rasanya cukuplah setakat ini sahaja perbincangan dan perkongsian kita untuk hari ini. InsyaAllah kalau ada umur yang panjang, kita akan berjumpa lagi ya, dan di waktu dan hari masa yang berbeza. InsyaAllah. Jadi saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe Media Sintesis. Bye.